Okay guys, ini kita lagi di Melbourne. Nanti kita mau pergi ke National Gallery of Victoria. Tapi sebelum itu kita pergi cari breakfast dulu. Kita mau cobain roti di Loon. Ini dia guys, Loon. Kita lihat. Katanya sih ini terhits di Melbourne guys. Wow, ternyata rame banget guys. Orang-orangnya pada ngantri. Oke, kita masuk dulu ya. Nah, ini kita lanjut ke galeri National Gallery of Victoria-nya, guys. Hujan-hujan kita tempuh juga. Kita mau ke galeri dulu ya. Apa namanya, Pin? National Gallery of Victoria. Ya, Victoria. Dalamnya, kita masuk ke dalam free. Free? Oke, okay, free. Free. National Gallery of Victoria. Harus ini scan. Ini kita scan dulu. Oke, karena COVID kita scan dulu. Oke, kita step only one. Satu cukup enggak? Iya, satu orang aja. Oke. Oh, di scan gitu ya? Mbak Cin, di scan. Hoi. Kita penasaran, cus kita pergi ke depan. Kita dekatin ya. Oh, ternyata ini layar datar guys, karena efeknya dibingkain kayak gitu jadi kayak asli. Oke guys, kita masuk ke ruangan yang lain. Nah, ini patung wanita yang dibuat oleh seniman Jerman yang bernama Kons. Nah, tema patung ini adalah klasik dengan teknologi kontemporer yang canggih. Terbuat dari baja dan tahan karat yang dipolesi oleh cermin. Dan filosofi dari patung ini, dengan cermin kita bisa merefleksikan diri dan dengan refleksi kita bisa mengetahui diri kita. Oke guys, kita masuk ke ruangan selanjutnya. Oh, dan ini ada beberapa trofi. Tapi guys, di masing-masing trofi ini memiliki quotes-quotes yang berbeda. Kata-kata motivasi yang berbeda. Nah.
Terima kasih. I did the best I could with what I had. Okay, ini I don't know why, but sometimes I just be like that. Yeah. Me too. Kata-kata mutiara yang mana yang kau suka? Apa itu? It's not all about the winning, it's the giving too. Oke, okay. Berarti kau jadi angel gitu ya? Giving too, iyalah. Dia jadi angel, dia kata-kata mutiara dia. Ayo, mirror, nanti kalian gak bisa keluar. Ini, bapak itu gak kebentuk soalnya. Awas pin kejedut. Iya nak. Malu sih nggak apa pecahnya itu. Goyang, dia takut jatuh. Ini berapa nih? $29. Bucket. Ini souvenir-souvenir yang dijual, guys. Ada topi, tas, buku. Ada... Oh, piring juga gitu gambarnya, guys. Gelas-gelas lucu. Ini motor Vespa tua, guys. Kayak dari India gitu, bawa susu dia. Warnanya emas. Unik juga ya, guys. Oke. Okay. Tidak bisa disentuh, guys. Cuma ditengok aja. Seperti ini di dalamnya. Itu terbuat dari kayu. Jadi terowongan kita. Tapi sekarang saya kerja di Australia sebagai guru bahasa Indonesia. Ah, di mana? Di Berwick. Berwick, Victoria? Masih Victoria? Iya, masih di Victoria, tapi mungkin satu jam dari sini. Terima kasih. Siapa nama kak? Simon. Tinggal di sini? Iya. Yeah. Jam setengah ke sini ya. Oh, aku tahu. Belajar di sini atau kerja WHP, working holiday. Oh, okay, working holiday. Yeah. Semoga sukses ya. Kakak juga. Nice to meet you guys. Nice to meet you. Enggak ketebak gitu. Iya, yeah, Simo. Enggak begitu capek sih. Oh, ini kayak kacamata loh, woi. Iya, jadi sepasang-sepasang dibuatnya. Ukuran talinya aja naik turun. Ini
Jerman nanti diterangkan dia kan. Baru ini ada di dekat Candi. Seneng kali orang nengok kau kan, Ed? Gaya muti bener sekali zaman-zaman dulu. Kaget. Oh. Kira mantu. Oke guys, ngantrinya panjang kali. Jadi penasaran kita apa dalamnya. Oke, nanti kita lihat bersama-sama apa dalamnya. Kita ngantri dulu. Ngantri ya. Jadi guys, yang kita ngantrikan panjang tadi yaitu miniatur orang-orangan gini guys. Unik sih. Mungkin takut ini kali ya, takut rusak kali ya kalau rame-rame. Jadi kita ngantri masuknya. Jadi ini WC raksasa guys, WC raksasa, dan sebelahnya ini tempat cuci tangan wastafel raksasa juga. Tinggian wastafelnya pada orangnya ya. Enggak, tuasnya besar kali. Toilet yang versi kecilnya guys ya. Tengok siapa cuci tempat cuci tangan aja. Ini tak kecil-kecil banget. Masuk kecil lah. Buka, coba coba buka. Enggak bisa buka. Saya display aja. Ini tempat mandinya. Tapi untuk aku pas-pas aja. Kecil pun pas-pas aja. Ya. Jadi gini aja. WC jin ini ya, anak jin. Ini jinnya.
kompos di... Jangankan bakar roti, bakar orang aja ini bisa nih, bakar orang. Di open sebesar ini, aku pun bisa masuk dalam. Enggak mana gue. Itu cuci tangan itu enggak. Enggak nyampe. Jadi gue cuci tangan aku manjat dulu, guys. And that's where my snacks are. Yeah, yeah, exactly. Yeah. Enggak bisa lah. Sampai sini aja ya, Bang. Enggak muat lagi. Ini apa kamar anak kita umur setahun, 6 bulan, 5 bulan, tutup. Udah gak usah tengok, besar nanti keluar sendiri. Itu pintu-pintu lagi, guys. Tiba-tiba ada yang keluar. Hai. Ada apa, Kak, Bang? Oke, guys, kita masuk ke wahana anak-anak. Tapi kita masuk juga karena penasaran. Hello, baby. Cute. Ada airnya, guys. Cindy. Oke, guys, sampai di sini dulu vlog kita. Ikutin terus vlog selanjutnya.